Yung poll na, ponerme la... Zoom tadi keluar dari lift dua tangan. Nah, ini semakin membuktikan keterangan salah satu terdakwa tidak benar. Ya nanti kita lihat lagi. Nah, ya, ya, lanjut ya. Itu pukul berapa? Saya menjelaskan. 16:26 16 yang mulia. Waktu CCTV. Ya. Video yang baru saja kita saksikan adalah potongan video dari proses pemeriksaan ahli digital forensik dalam persidangan terdakwa Sambo CS, di mana video aslinya saya ambil dari Kompas TV, breaking news Kompas TV. Ada keanehan dari potongan video tersebut, karena penasihat hukum Perdi Sambo sebelum video diputar sudah mengatakan stop, tadi Sambo dua tangan, putar, zoom. Di sini, ini hal yang sangat lucu karena sebelum video ini sebetulnya adalah pemutaran video Putri Chandrawati turun dari lift. Artinya, penasihat hukum Perdi Sambo sudah mendahului ahli digital forensik ini agar memutar menit-menit Sambo turun dari lift. Inilah yang disebut hafalan soal bocor. Saya tidak heran karena waktu pertama kali video ini ditampilkan oleh ahli digital forensik dari Bareskrim Polri atau dari tim SUS, Arman Hanis ini memprotes mengatakan Sambo tidak ada sarung tangan di CCTV yang lain, padahal CCTV-nya sama. Itu saya katakan ada dua versi. Yang pertama versi tim SUS berdasarkan penyitaan dari harddisk terdakwa obstruction of justice. Yang kedua, dari ahli digital forensik ini yang katanya dari flashdisk penyidik Polda Metro Jaya dalam penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual. Nah, kenapa Arman Hanis ini bisa lebih tahu dibanding jaksa penuntut umum? Kalau memang Arman Hanis sudah tahu isi video ini, terus sebetulnya ahli digital forensik ini ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum atau oleh jaksa? Karena secara formal ahli digital forensik ini dihadirkan di persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum, bukan atas dasar permintaan penasihat hukum. Akan tetapi selama video tersebut ditayangkan, jaksa penuntut umum belum tahu isi video tersebut. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo mengetahui semua seluk-beluk video tersebut. Dan ketika dia mengatakan zoom, tiba-tiba videonya menjadi zoom. Apakah ini memang aplikasi? Di sini saya contohkan, misalnya saya menggunakan Photoshop, tentu ada perintah-perintah yang dilakukan untuk proses zooming dan ada formatnya. Misalnya saya menggunakan Adobe Premiere Pro, begitu juga. Atau saya menggunakan Microsoft Word untuk mengetik. Bagaimana sih cara zooming? Ada perintahnya, ada formatnya. Atau ketika Anda membuka file PDF, cara perbesarannya ada. Jadi semua aplikasi itu ada formatnya. Gojek, GrabCar, apa segala macam, Grab macam-macamnya itu semua ada formatnya. Jadi apa yang ditampilkan oleh ahli digital forensik tersebut adalah tampilan dari hasil eksekusi dari zooming. Artinya zooming itu sudah dilakukan, proses editing itu sudah dilakukan. Ahli digital forensik ini tinggal memutar videonya di persidangan. Dia tinggal menggeser kursor-kursornya.
Itu yang dimaksud, yang saya maksud, software apa yang dia gunakan. Dan ini yang namanya ahli dihadirkan persidangan itu untuk membuat terang satu perkara pidana, bukan menutup-nutupi. Bagaimana nanti misalnya Richard Eliezer menghadirkan ahli digital forensik juga yang menunjukkan Sambo menggunakan sarung tangan hitam. Itu.